لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخنا والوالدين وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله kita di majlis yang ke-160 bagi pembacaan ataupun muzakarah kitab Al-Azkar ataupun nama asalnya adalah Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talqis Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wal Nahar, karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ini satu kitab berkenaan dengan yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi berkenaan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang warid yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih lagi dalam baik, sebelum tu saya mohon maaf sebab majlis yang semalam hari Khamis, hari Rabu, saya maklumkan kata nak buat hari nak buat pada pukul 8 pagi Khamis, tapi ada masalah tentu saya terpaksa tangguhkanlah. Cuma masa-masa akan datang, kalau bolehlah insyaAllah kita akan, kalau hari cuti terutamanya cuti umum ataupun cuti sekolah, kita akan awalkan majlis kita ni ke pukul 8 pagi berbanding hari biasa. Hari kerja kita akan mulakan pada pukul 10 pagi insyaAllah. Cuma waktu ni kita akan kita bagi stabil dulu sebab kita baru mula start balik pengajian kita ni. Kita akan mula seperti biasa dulu insyaAllah. Baik, kita masih lagi pada bab istizan dalam kitab salam wal istizan wa tashmitil atis wa ma yata'allaku biha. Bab istizan ni berkenaan dengan bab minta izin. Ini minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Dan kita silap saya mohon maaf. Sebenarnya kita dah selesai dah bab istizan. Cuma masuk hari ini pada babun fi masail tatafarra'u 'ala salam. Bab berkenaan dengan beberapa masalah tentang ataupun yang terbit daripada berkenaan dengan assalam, yakni memberi salam ataupun memberi ucapan salam kepada orang. Baik, mas'alatun. Imam Nawawi mendatangkan, memulakan dengan satu masalah. Fitahiyah indal furuj minal hammam. Minal hammam. Jangan baca hammam. Nanti baca dengan hammam. Hammam tu adalah tandas ataupun bilik air. Kalau hammam di tempat syaddah, itu adalah burung merpati. Kena baca baris betul. Baik, tentang satu masalah berkenaan dengan ucapan, memberi ucapan kepada orang yang keluar daripada hammam, daripada tandas ataupun bilik air. Qala Abu Sa'id al-Mutawalli
At-tahiyyatu 'inda al-khuruj min al-hammam bi an yaqula lahu taba hammamuka la asla laha. Kata al-Imam Abu Sa'd al-Mutawalli rahimahullah, at-tahiyyatu 'inda al-khuruj min al-hammam, memberi ucapan ketika mana seseorang keluar daripada tandas ataupun bilik air, seperti mana mengucapkan taba hammamuka. Taba hammamuka, iaitu mudah-mudahan Allah Ta'ala ataupun mudah-mudahan tandas kamu itu baik. Memberi ucapan tersebut, taba hammamuka, la aslalaha, tidak ada asalnya. Maksudnya baginda Nabi SAW tak pernah mengucapkan ucapan tersebut. Bahkan daripada para sahabat pun tak pernah mengucapkan ucapan tersebut, la aslalaha. Mungkin pada waktu tersebut di zaman Imam Nawawi ada diamalkan di ucapan tersebut, Allahummamuka, kepada orang yang keluar daripada tandas. Walakin ruya anna Aliyan radhiyallahu anhu qala li rajulin kharaja min al-hammam taharta fala najusta. Taharta fala najusta. Akan tetapi kata Imam Nawawi ada satu riwayat ruya, ada datang dengan sirah tadaif. Boleh jadi Sayyidina Ali sebut ataupun boleh jadi tak sebut. Jadi ihtimal, jadi kemungkinan. Jadi anna Aliyan radhiyallahu anhu qala li rajulin, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam pernah berkata kepada seorang lelaki yang keluar, ya, yang baru keluar daripada tandas ataupun bilik air, taharta fala najusta. Taharta fala najusta, yakni kamu telah bersih, kamu telah suci, fala najusta, dan kamu bersih daripada najis. Itu kemungkinan, boleh jadi Sayyidina Ali kata ataupun tidak, taharta fala najusta, kepada orang yang keluar daripada tandas tersebut. Qultu, ini kata Imam Nawawi, hadzal mahallu lam yashih fihi syai'un. Ucapan, memberi ucapan pada situasi ini, iaitu pada keadaan tersebut, ketika mana seorang keluar daripada tandas, lam yashih fihi syai'un, yani tak sah ataupun tidak, tak waris pun, tak dituntut pun. Walau qala insanun li sahibihi ala sabilil mawaddah wal mu'alafah wa istijlabil wud adamallahu lakan na'im wa nahwa dhalika min ad-du'a fala ba'sa bihi. Akan tetapi sekiranya seseorang tersebut dia berkata kepada temannya, kepada kawan dia, kepada sesiapa saja yang dia sayang, ala sabil mawaddah, atas dasar kasih sayang, wal mu'alafah wa istijlabil wud, untuk mempereratkan hubungan, seperti mana mengucapkan adamallahu lakan na'im, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan kepada engkau nikmatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan nikmat-nikmat. Na'im itu adalah jamak kepada nikmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan kepada engkau segala nikmatnya. Wa nahwa dhalik, ataupun apa-apa ucapan yang baik ataupun doa yang baik, fala ba'sa bihi, maka itu tidak ada salah, tak mengapa untuk kita ucapkan, walaupun dia tak ada waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun daripada para sahabat. Tapi kalau kita nak ucap atas dasar ala sabil mawaddah, atas kasih sayang, untuk mempereratkan hubungan, maka itu tak ada masalah. Baik, itu selesai. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan lagi satu masalah tu, berkenaan dengan mengucapkan satu lafaz ucapan selain daripada salam. Ketika mana seseorang berjumpa, dia bagi ucapan selain daripada salam, apa hubungan ataupun hukumnya, ataupun bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan orang tersebut. Qala idza ibtada al-maru al-mamruru alayhi fa qala subbahakallahu bil khair aw bis sa'adah aw qawwakallah aw la awhashallahu minka aw ghayra dhalik min al-alfaz
allati yasta'miluha an-nas bil 'adah lam yastahiqqa jawaban. Kata Imam Nawawi, sekiranya seseorang idtada al-maru, maru ni orang yang berjalan, dia berjalan kemudian dia jumpa orang yang sedang duduk ataupun dia berselisih dengan orang kawan dia, faqala, dan dia mengucapkan subbahakallahu bil khair, mudah-mudahan Allah Ta'ala membahagiakan atau berbagi-bagikan kamu dengan kebaikan, au bisaadah, atau mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ke saadah, ini kebahagiaan kepada engkau dengan di waktu pagi ini. Ataupun dia beri ucapan qawwakallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada engkau. Au la auhashallahu minka, ataupun dia memberi ucapan, dia tak bagi salam, dia bagi ucapan terus, la auhashallahu minka, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberikan satu sifat kebencian kepada orang lain terhadap engkau. Maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kasih sayang kepada orang yang melihat engkau. Aw ghayra dhalik min al-alfaz allati yastamiluha an-nas fil 'adah, ataupun apa-apa ucapan selain daripadanya yang secara adatnya diguna pakai oleh orang. Seperti kita kalau zaman sekarang, selamat pagi ataupun hello ataupun hai dan sebagainya. Selain daripada salam, lam yastahiqqa jawaban, maka kata Imam Nawawi, segala ucapan tersebut tak layak untuk dijawab. Tak jawab pun tak apa, tak ada masalah, tak berdosa pun sebab dia tak bagi salam. Lakin law da'a lahu qubalat dhalik kana hasanan, akan tetapi kalau kita da'a lahu, kalau dia bagi ucapan selain daripada salam tersebut, selamat pagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan engkau, memberi kekuatan kepada engkau. Tapi kalau kita menjawab dengan da'a lahu, kita mendoakan kepadanya, kana hasanan, maka itu baiklah. Illa ayatruka jawabahu bil kulliyah zajran lahu fi takhallufihi wa ihmalihi salam. Kata Imam Nawawi lagi, melainkan yang terbaiknya sekiranya kamu meninggalkan jawapannya, maksudnya kamu tak menjawab ucapan orang tersebut bil kulliyah, secara keseluruhannya. Maksudnya dia bagi salam, bagi-bagi apa ucapan tersebut, hello, selamat pagi. Kata Imam Nawawi itu lebih baiklah, zajran lahu, sebagai satu teguran kepada dia ataupun sebagai satu peringatan kepada dia, nak bagi dia terasa lah, fi takhallufihi wa ihmalihi, atas sebab dia meninggalkan dan juga wa ihmalihi, dan mengabaikan ataupun cuai dalam meninggalkan ataupun memberi ucapan salam. Ya, betulnya kita sebagai umat Islam ni, kalau kita jumpa orang lain, kena bagi salam lah. Itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau dia tak bagi salam, dia bagi ucapan sebagai salam, maka itu tak jawab pun tak masalah, tak sepatutnya dijawab. Wata'diban lahu, dan sebagai satu, kalau kita meninggalkan jawapan salam tersebut sebagai satu didikan, kita nak mengajar kepada dia, wali ghairi, dan juga kepada orang yang lain, fil i'tina bil ibtida' bis salam, untuk sentiasa mengambil berat untuk memulakan perjumpaan dengan memberi salam. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam ni, sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apa segala apa yang kita buat, sekiranya yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada ganjaran dan berpahala. Kita bagi salam kepada orang kita jumpa, itu walaupun sunat, tapi itu lebih afdal. Itu di antara sunnah-sunnah yang lebih baik daripada yang wajib. Kita bagi salam itu sunat, itu afdal. Tapi kita menjawab salam adalah wajib, dan itu adalah wajib. Tak jawab berdosa. Baik. Itu jelas. Faslun fi hukm taqbil al-wajhi wal atraf lil kibar was sighar.
pasal berkenaan dengan hukum takbil, yakni mencium wajah wal atraf dan juga mana-mana bahagian anggota badan seperti tangan, kepala dan sebagainya, lil kibar wa sighar, bagi orang yang dewasa dan juga sighar, kanak-kanak. Baik. Qala idza arada taqbila yadi ghairihi in kana dhalika li zuhdihi wa salahihi aw ilmihi wa syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dhalik min al-umuri ad-diniyah lam yukrah. Kata Imam Nawawi, sekiranya seseorang dia nak mencium tangan orang lain, in kana dhalika li zuhdihi wa salahihi, dengan sebab dia cium tangan orang tersebut dengan sebab zuhdi, ini sebab orang tersebut dia terkenal dengan sifat zuhud. Zuhud, apa maksud zuhud? Zuhud ni bukan dia orang miskin, bukan dia tak punya harta, tapi zuhud ni dia menjadikan harta tersebut di tangan dia, bukan berada di dalam hati dia. Walaupun sekalipun dia seorang yang berharta, orang yang kaya, tapi dia tak ada raghbah. Zuhud ni maksudnya melawan ataupun lawan bagi sifat raghbah. Raghbah ni orang yang sukakan harta, wal hifz, dan juga orang yang tamak akan harta ataupun dunia. Itu maksud zuhud. Zuhud yang sebenar ni dia menjadikan harta, menjadikan dunia di tangan dia, bukan di hati dia. Maksudnya sekiranya dia ada harta, dia mudah-mudah saja dia akan menginfakkan kepada jalan kebaikan. Maksudnya dia tak tamak untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan sekiranya, kata Imam Nawawi, sekiranya dia mencium tangan orang yang orang lain dengan sifat sebab zuhud dia tersebut, wa salahihi, dan juga terkenal dengan kebaikan dia, salahihi aw ilmihi, ataupun dia terkenal dengan keilmuan dia, orang alim, wa syarafihi wa siyanatihi, dan juga kemuliaan dia dan juga sebagainya, aw nahwi dhalik min al-umuri dunyah, ataupun yang sebagainya daripada agama, lam yukrah bal yustahab, itu tidak ada, tak ada masalah, tak dimakruh, bahkan sangat dituntut untuk kita memuliakan orang seperti tersebut, orang yang berilmu, orang yang zuhud, orang yang soleh, orang tok-tok guru dan sebagainya, itu sangat dituntut untuk kita mencium tangan mereka. Nah, itu kita dah jelas. Kita dah jelas. Wa in kana li ghinahu wa dunyahu wa sarwatihi wa shaukatihi wa wajahatihi inda ahli dunya aw nahwi dhalik fa huwa makruhun shadidul karahah. Akan tetapi kalau kita cium tangan seseorang tersebut, li ghinahu, dengan sebab kekayaan dia, wa dunyahu, ataupun sebab orang yang dia orang yang berharta, dengan sebab keduniaan, wa sarwatihi, ataupun dengan sebab hartanya, wa syaukatihi, ataupun dengan sebab kekuasaannya, wa wajahatihi, dan juga sebab kedudukannya. Contoh kita jumpa pemimpin, kita cium tangan dia dengan sebab dia seorang pemimpin, inda ahli dunia aw nahwi dhalik, ataupun yang dengan sepemandangannya, fa huwa makruhun syadidul karahah. Maka kata Imam Nawawi, hukum mencium tangan orang seperti tersebut maka adalah hukum yang makruh, yang tersangat-sangat makruh, sangat tak dituntut untuk mencium tangan mereka dengan sebab perkara tersebut. Wa qala al-mutawalli min ashabina la yajuz fa ashara ila annahu haram. Kata Imam Mutawalli, salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahasanya hukum mencium tangan orang yang terkenal dengan keduniaannya, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dan yang sepupu dengannya, itu adalah la yajuz. Fa asyara ila annahu haram. Maksudnya Imam Al-Mutawalli tak setuju untuk mencium tangan mereka tersebut. La yajuz, tak dibenarkan. Seolah-olah dia nak mengatakan bahasanya mencium tangan mereka tersebut adalah haram. Dia tak kata haram, tapi dia kata la yajuz. Tak, sangat tak dituntut untuk mencium tangan mereka. Tapi orang yang terkenal dengan keilmuan, dengan sebab agama,
maka sangat dituntut untuk kita mencium tangan mereka. Baik. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis berkenaan dengan hujah, berkenaan dengan hukum mencium tangan tersebut. Qala rawayna fi sunan Abi Daud an Zari'in radhiyallahu anhu wa kana fi wafdi Abdul Qais qala faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rijlahu. Imam Nawawi meriwayatkan daripada sunan Abi Daud yang bersambung sanadnya dengan Sayyiduna Zari' radhiyallahu anhu, sahabat, seorang sahabat kita jarang dengar, Zari' radhiyallahu anhu, wa kana fi wafdi Abdul Qais. Menceritakan bahwasanya ada satu rombongan Abdul Qais. Hadis ini panjang, cuma Nawawi meringkaskan. Qala faja'alna natabadaru min rawahilina. Yani rombongan Abdul Qais ini datang apabila setibanya mereka di Madinah, mereka faja'alna natabadaru min rawahilina. Mereka sampai di hadapan rumah Nabi ataupun di Masjid Nabawi, mereka berlumba-lumba. Natabadaru min rawahilina, turun daripada kenderaan ataupun tunggangan ataupun kuda dan sebagainya. Fanuqabbiru yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi. Mereka berlumba-lumba turun daripada tunggangan mereka, pergi menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanuqabbiru yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam rijlahu, dan mereka mencium tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Itu syahidnya, iaitu keharusan ataupun tak ada masalah untuk mencium tangan orang yang mulia. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mengingkari akan perbuatan mereka tersebut. Qultu Zari' bizain, ini terapa? Ini adalah mustaqal tentang Zari' Sayyiduna Zari' radhiyallahu anhu. Qala wa rawayna fi sunan Abi Daud aidan an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qissatan qala fiha fadadawna ya'ni minan Nabi sallallahu alaihi wa sallam faqabbalna yadahu. Ini riwayat daripada sunan Abi Daud daripada Sayyiduna Ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang satu kisah diringkaskan. Fadanauna ya'ni minan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yani kami mendekati kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Faqabbalna yadahu, dan kami mencium tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang mulia tersebut. Wa amma taqbilu rajul khadda waladihi as-saghir wa akhihi wa qublatu ghairi khaddihi min atrafihi wa nahwiha ala wajhi syafaqah wal rahmah wal lutf wa mahabbatun wa mahabbatul qarabah fa sunnatun. Adapun seseorang lelaki yang mencium khadda waladihi, pipi anaknya. Walad ni anak, diitlakkan kepada sama ada lelaki ataupun perempuan, walad. Tapi kalau sebut ibnun, itu anak lelaki. Kalau bintun, anak perempuan. Kalau walad ni, kedua-duanya, kesemuanya, anak lelaki dan juga anak perempuan. Adapun seseorang lelaki yang mencium pipi anaknya yang kecil, wa akhihi, ataupun dia mencium pipi saudaranya, ini abangnya ataupun adiknya, wa qublatu ghairi khaddihi min atrafihi wa nahwiha, ataupun dia mencium selain daripada pipi, dicium di kepala ataupun di tangan dan sebagainya, ala wajhi syafaqah wa rahmah, atas sebab syafaqah, kasih sayang, rahmah dan juga kelembutan, wa mahabbatul qarabah, dan mencintai kaum kerabat. Fasunnatun, itu adalah sunnah, sunnah. Wal ahadis fihi kasiratun sahihatun wa mashhuratun, dan hadis-hadis berkenaan perkara tersebut tersangat banyak. Berkenaan hadis-hadis yang sahih sangat banyak, mashhuratun dan juga mashhur. Wasawa'un alwalad adzakaru wal unsa, sama ada kanak-kanak tersebut lelaki ataupun perempuan. Wa kadzalika qublatuhu walada sadiqihi, demikian juga mencium seseorang lelaki mencium anak
sahabatnya, anak kawan dia. Waghairihi min sigharil athfal, dan selainnya daripada kanak-kanak yang lain, yang ini bukan daripada ahli keluarga dia. Ala hadzal wajh, maka itu adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Waghairihi min sigharil athfal ala hadzal wajh. Wa amma at-taqbil bisyahwah, adapun mencium dengan perasaan syahwah, dengan nafsu, faharamun bil ittifaq, maka itu adalah haram secara ittifaq. Kalau seseorang tersebut dia ada syahwah, kalau dicium seseorang ataupun kanak-kanak, tak kira siapalah, disebabkan ciuman tersebut dia akan menimbulkan syahwat dia, meningkatkan syahwat dia, maka itu hukumnya adalah haram. Ini sepakat para ulama. Wa sawa'un fi dhalika al-walid wa ghayruhu, tak kira lah sama ada bagi seorang walid ni ayah dan selainnya bal an-nazar ilaihi bisyahwati haramun, bahkan memandangnya juga dengan syahwat adalah haram, bil ittifaq, dan secara sepakat, tak kira lah sama ada kepada qarib, kepada ahli keluarganya ataupun ajnabi. Kuncinya di sini, kalau dengan syahwat haram, kalau dia rasa cium dia menimbulkan syahwat, maka haram, hukumnya haram. Kalau tak timbulkan syahwat, maka hukumnya harus bahkan ditunatkan, dituntut untuk mencium seseorang ataupun ahli keluarga ataupun anak-anak, kanak-kanak yang masih kecil, yang belum baligh ataupun yang belum mayis, dengan kasih sayang, maka itu adalah sunnah. Qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi fa qala al-Aqra' innali 'asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. رواية daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه, yani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kepala ataupun tangan cucu baginda, ini Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi, dan pada waktu tersebut ada sahabat yang bernama Al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi. Kemudian apabila beliau melihat perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencium anak kecil iaitu cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidina Hasan, beliau pun terkejut. Yang beliau betul-betul in, dan lantas berkata innali asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan, dan dia berkata kepada Nabi SAW, saya ada 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan, dan saya tak pernah mencium walaupun seorang daripada mereka. Fa nazara ilaihi Rasulullah SAW, maksudnya dia terkejutlah dengan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memandang kepada dia dan kemudian berkata man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tak mengasihi makhluk ataupun manusia yang lain, maka dia tidak akan dibalas askan kasih sayang tersebut, sama ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang yang tak akan rasa kasih sayang kepada dia sebagai balasan atas kepada tidak ada kasih sayang dia kepada orang lain. Man la yarham la yurham. Baik, qala wa rawayna fi sahihayhima an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun min al-a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalu تقبلون صبيانكم فقالوا نعم قالوا لكننا والله ما نقبل
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, awa amliku an kana Allah ta'ala nadha'a minkum rahmah. Hadha lafdhu ihda ar-riwayat wa huwa marwiyyun bi alfaz. Riwayat daripada sahih Bukhari dan juga sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qadima nas min al-arab, datang satu kumpulan, sekumpulan manusia, min al-arab, Arab ni sekumpulan manusia daripada orang Arab Badui, Arab pedalaman, Arab yang di hulu kampung, yang jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu tuqabbiluna subyanakum, dan mereka berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu mencium anak-anak kamu, kanak-kanak kamu? Faqalu na'am. Ini saya macam ada salah. Patutnya faqala. Faqala bukan faqalu. Faqala ni sebab dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu na'am. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Dan mereka membalas balik bahawasanya, akan tetapi demi Allah, kami tak pernah mencium kanak-kanak di kalangan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, awa amliku an kana Allah ta'ala nadha'a minkum rahmah. Ni awa amliku, maksudnya aku tak tak mampu untuk menjadikan rahmat, memberikan rahmah kepadamu, kasih sayang ke dalam hati kamu. Engkau Allah Taala nazaa minkum rahmah, selepas mana Allah Taala mencabut rahmah dan kasih sayang daripada hati kamu. Ini aku tak mampu nak bagi balik, nak kembalikan kasih sayang setelah mana Allah Taala ambil ataupun cabut kasih sayang tersebut daripada hati-hati kalian. Hadza lafdhu ihda ar-riwayat wa huwa marwiyyun bi alfaz. Maksudnya di sini, dengan kita mencium ataupun mengucuk anak-anak dan sebagainya yang maksudnya yang dihalal di kepada kita, maka itu menunjukkan bahawasanya kita masih ada rahmah, kita ada kasih sayang dalam hati kita. Baik, sikit lagi kita baca. Sebab majlis kita ni kita 30 minit saja, tapi ini dah macam lebih lah. Kita baca sikit lagi. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnahu Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Riwayat daripada sahih Bukhari dan selainnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berceritakan bahwasanya akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnahu Ibrahim. Jadi pada satu hari Sayyidina Anas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat pergi ataupun melawat anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim. Anak yang diceritakan pada waktu tersebut sedang berada dalam keadaan nazak. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendekati anaknya Ibrahim tersebut, faqabbalahu, dan menciumnya, mengucupnya, wasyammahu, dan menciumnya. Kemudian adalah hadis, ada sambungan lagi riwayat tersebut yang mengatakan selepas mana perkara tersebut, tak lama selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan mengucup anaknya Sayyidina Ibrahim tersebut, anaknya meninggal, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Baik. Agak panjang sikit, cuma insya-Allah kita akan kita akan sambung lagi baki hadis berkenaan dengan hukum mencium wajah ataupun mana-mana anggota
online insyaAllah. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang sebabkan masa dah term izinkan. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang pada minggu hadapan insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita tangguh majlis kita pada hari ini. Mohon baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kurang dan ataupun saful kalam sekiranya ada, saya mohon maaf ada atas salah silap. Kalau ada salah silap mohon ditegur dan diperbetulkan insyaallah. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Allahumma salli سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.